Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Nurliana Tarmizi dalam 15 minit MMTV edisi 29 Ogos 2023. Kita ke berita utama. Kotak perakam suara kokpit CVR milik pesawat yang terhempas di Lebuh Raya Gatri berdekatan Bandar Elmina Shah Alam pada 17 Ogos lalu berjaya diperoleh selepas komponen berkenaan dibuka dan dianalisis. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook, secara keseluruhan rakaman suara daripada CVR tersebut adalah jelas, terutama membabitkan 30 minit terakhir sebelum nahas berlaku. Menurutnya, data tersebut telah berjaya dimuat turun semalam di sebuah makmal di Florida dan sudah dihantar melalui safe emails bagi membolehkan siasatan dijalankan. Bagaimanapun, menurut Lok, pasukan Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU masih belum pulang dan berada di Amerika Syarikat susulan berlakunya masalah cuaca. Terdahulu, media melaporkan pasukan BSKU dijadual memasuki makmal di Florida Isnin lalu bagi membuka dan menganalisis komponen kotak perakam suara kokpit CVR milik jet eksekutif yang terhempas di Elmina, Shah Alam minggu lalu. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kerajaan memperuntukkan RM2 bilion sebagai dana asas untuk fasiliti peralihan tenaga nasional. Perdana Menteri berkata kemudahan ini akan membolehkan gabungan keuangan sebagai pemangkin untuk memastikan kelancaran sumber keuangan bagi projek peralihan tenaga yang ada kekangan pinjaman atau potensi pulangan di bawah pasaran. Beliau berkata demikian dalam ucap tama ketika Persidangan Peralihan Tenaga TNB 2023 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, hari ini. Pada majlis sama, Anwar yang juga Menteri Keuangan turut melancarkan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Nasional, NETR. Mengulas lanjut, Anwar berkata Majlis Tenaga Negara akan diaktifkan untuk memastikan pembangunan dasar dan perancangan tenaga holistik sambil memantau kemajuan NETR. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah supaya pihak polis mengesan kumpulan pemfitnah yang menyebarkan dakwaan kononnya lebih 200 buah sekolah tahfiz di negeri itu telah diarahkan tutup. Melihat perbuatan tersebut amat tidak bertanggungjawab, Sultan Sharafuddin menjelaskan titah baginda sebelum ini agar langkah pemutihan diambil terhadap sekolah-sekolah agama dan tahfiz swasta dan persendirian yang tidak berdaftar adalah bagi memastikan sekolah-sekolah ini selamat dari segi ciri-ciri keselamatannya dan mempunyai suasana pembelajaran yang selesa untuk para pelajar menimba ilmu. Baginda turut bertitah mereka yang sering melemparkan fitnah dan tuhmahan agar mendapatkan fakta yang tepat sebelum melontarkan sebarang tuhmahan yang tidak berasas. Tindakan itu secara tidak langsung merisaukan para ibu bapa dan boleh menghakis kepercayaan orang ramai terhadap institusi agama dan pihak berkuasa agama khususnya di negeri Selangor. Terdahulu muncul dakwaan Selangor sedang dalam proses menutup ratusan sekolah agama persendirian dan hal itu dikaitkan dengan DAP. Bagaimanapun, kerajaan negeri menafikan dakwaan itu dan menegaskan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mahu semua institusi terbabit didaftarkan bawah Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. PAS pernah bersetuju mengganti agenda negara Islam kepada negara berkebajikan dan tidak mengetengahkan isu undang-undang hudud semasa bersama DAP dan PKR dalam gabungan Barisan Alternatif BA dan Pakatan Rakyat PR. Mendedahkan perkara itu, Presiden Parti Amanah Negara Amanah, Datuk Seri Muhammad Sabu yang juga bekas timbalan Presiden PAS berkata, keputusan itu dicapai dalam perbincangan bersama Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang dengan barisan kepemimpinan DAP, antaranya Tan Sri Lim Kit Siang, Anthony Lok Siu Fook dan Lim Guan Eng serta Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang mewakili PKR. Tegasnya, DAP menolak agenda negara Islam selepas mendapati mereka gagal mengekalkan sokongan orang bukan Melayu, manakala hudud dikatakan tidak mengikut perlembagaan persekutuan.
Ujarnya, kepemimpinan PAS hari ini perlu berhenti berbohong daripada menjaja bahawa parti itu memutuskan kerjasama dengan DAP sebelum pilihan raya umum ke-14 kerana DAP menentang perjuangan negara Islam dan Hudud, sedangkan PAS pernah bersetuju untuk tidak membawa kedua-dua agenda berkenaan semata-mata ingin memenangi pilihan raya. Seorang penghuni sebuah pusat jagaan di Cemor dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh hari ini atas pertuduhan membunuh seorang lelaki minggu lalu. Tertuduh Lai Mun Kong, 50 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Jessica Daimis, namun tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa telah melakukan pembunuhan dengan menyebabkan kematian ke atas Lim Han Tong di dalam tandas di sebuah pusat jagaan di Jalan Jelapang Cemor di Ipoh pada 24 Ogos 2023. Pertuduhan terhadap Mun Kong dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Nur Akilah Syazak Arifin memohon tarikh sebutan semula sementara menunggu laporan kimia dan bedah siasat, selain memohon tertuduh yang tidak diwakili peguam itu dibawa ke hospital untuk menjalani pemeriksaan kesihatan mental. Jessica kemudian membenarkan permohonan Nur Akilah Syazak Nur untuk tertuduh dibawa ke hospital bagi membolehkan laporan kesihatan mental diperoleh dan menetapkan sebutan semula kes pada 20 September depan. Seorang lelaki maut dalam nahas jalan raya melibatkan sebuah lori syarikat kurier dan lori muatan baja yang bertembung di kilometer 30 Jalan Bukit Berayang, Bukit Sebangkoi awal pagi tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak berkata, seorang lagi daripada mangsa yang terlibat daripada insiden tersebut bagaimanapun selamat dan hanya cedera di bahagian kepala. Tambahnya lagi, sebuah lagi lori yang membawa muatan baja tersebut selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Jelasnya, pasukan operasi bomba bertindak melakukan operasi mengeluarkan kesemua mangsa yang tersepit dari lori syarikat kurier berkenaan. Mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Akmal Hasim Abdul, 30 tahun, manakala mangsa yang cedera dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan selanjutnya. Berita luar negara. Seorang wanita dilaporkan bertindak menyimbah air dan membaling kasut ke arah rombongan Presiden Indonesia, Joko Widodo atau digelar Jokowi, ketika beliau menghadiri acara rapat umum di Sumatera Utara semalam. Menurut media Indonesia, wanita yang bernama Roida Tompu Bulon itu nekat menyimbah air mineral ketika Jokowi menghampiri kumpulan sukarelawan dan sedang menyapa mereka. Tidak berpuas hati ditolak oleh pengawal, wanita itu kemudiannya bertindak membaling selipar ke arah orang ramai yang mengerumuni presiden tersebut, namun lontaran itu sempat dihalang oleh para pengawal Jokowi. Insiden berlaku ketika Jokowi menghadiri rapat kemerdekaan sukarelawan Datuk Bandar Medan Bobby Nasution di Gedung Serbaguna di Delhi, Serdang Kelmarin. Beratus-ratus sukarelawan menyertai usaha mencari makhluk gergasi Loch Ness yang dikatakan bersembunyi di sebuah tasik di Scotland. Misi pencarian membabitkan seramai 200 sukarelawan dan berlangsung pada hujung minggu lalu merupakan yang terbesar pernah dilakukan dalam tempoh lebih 50 tahun. Pasukan penyelidikan bebas Loch Ness Centre dan Loch Ness Exploration akan melakukan pencarian di tasik itu dengan menggunakan drone yang dilengkapi kamera inframerah dan pengesan bawah air. Sukarelawan pula akan membantu merekodkan sebarang penampakan dan memantau permukaan air untuk mengesan sebarang pergerakan makhluk itu. Pencarian tersebut dilakukan beberapa hari selepas seorang pelancong mendakwa melihat makhluk hitam di tasik berkenaan. Setakat ini, teori mengenai rupa sebenar raksasa Loch Ness diperincikan sebagai kuda air, sama seperti spesies haiwan zaman dinosaur.
Nama saya Nara Syakim binti Muhammad Nor. Saya bekerja sebagai pegawai kawalan trafik udara di Menara Kawalan KL Air Malaysia dan saya telah berkhidmat selama 9 tahun sejak 2014 lagi. Sebagai kawalan trafik udara, kami bertanggungjawab memastikan anak-anak kapal serta para penumpang selamat tiba di destinasi serta memandu arah pilot untuk memandu kapal terbang selamat tiba di destinasi. Cabaran yang saya terpaksa hadapi sebagai pegawai kawalan trafik udara terutamanya semasa cuaca buruk, semasa trafik tengah build up yang mana ada holiday ataupun jumlah bilangan trafik pada sesuatu masa bertambah. Dan selain itu, jika kapal report sebagai technical problem, kita harus membuat keputusan dalam masa yang singkat. Perkara paling yang saya ingat ialah di mana saya encounter satu kapal kargo report smoke in the cabin. And then kami sebagai kawalan trafik udara, kami akan encounter kapal tersebut serta membuat komunikasi dan koordinasi dengan next unit sepertinya bomba, ambulans untuk mengelakkan kapal-kapal lain masuk ke randu tersebut untuk kita make sure keadaan selamat dahulu. So kami akan decidekan randu tersebut tutuplah untuk kami fokus kepada kapal tersebut. My family, terutamanya my mother, mak saya sangat-sangat supportive. Diorang sangat-sangat menyokong saya sepenuhnya setelah saya diterima masuk ke akademi sebagai trafik udara. Trafik udara ni merupakan kerja yang sangat-sangat rare. Kalau kita tengok di luar sana, sekarang ni orang mula buka mata sebagai trafik udara. So, selamatnya sebuah kapal landed ke destinasi, dia tahu ada seseorang trafik udara di belakang kapal tersebut yang sentiasa bersiap-siaga untuk kontrol kapal tersebut sehingga selamat. Pengorbanan mereka selalunya tidak disedari, tetapi kesannya bergema di seluruh masyarakat kita. Semoga ucapan terima kasih kita kepada wira yang tidak didendang, yang membuat negara kita bergerak menjadi bukti semangat perpaduan dan kemajuan yang tidak berbalas bagi, yang mentakrifkan negara kita yang hebat. Selamat Hari Kebangsaan ke-66. Berita ekonomi. Kementerian Pengangkutan berharap penamaan kapal tangki Eagle Velo di Limbungan Malaysia Marine and Heavy Engineering Sdn Bhd, MMHE, di Pasir Gudang akan membawa pemangkin dalam usaha rendah karbon negara. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, kapal yang dimiliki kumpulan MISC Berhad itu merupakan salah sebuah kapal tangki terbesar dalam saiznya di dunia. Menggunakan gas asli cecair LNG sebagai bahan bakar, kapal ini juga melepaskan karbon kurang 30% daripada kapal biasa. Jelasnya, kapal seberat 200,000 tan yang mampu membawa muatan kargo seberat 300,000 tan ini juga akan memulakan pelayaran sulung menuju ke Rotterdam, Belanda. Sementara itu, beliau yakin dengan pelancaran kapal tangki itu akan membantu penjanaan ekonomi negara termasuk menyokong usaha kerajaan dalam memperkasakan pengangkutan rendah karbon. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, PPZ Mawib, sehingga kini telah menyumbang kira-kira RM500,000 bagi program jihad pendidikan PPZ Mawib melibatkan 5 institusi pengajian tinggi di wilayah persekutuan. 5 institusi tersebut ialah Universiti Malaya, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia Kampus Kuala Lumpur, Universiti Malaysia Sabah Kampus Labuan dan terbaharu Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa. Pengerusi PPZ Mawib, Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman berkata, sumbangan menerusi program jihad pendidikan PPZ Mawib diharap dapat membantu meringankan sedikit beban sekaligus meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. Program jihad pendidikan PPZ Mawib bersama institusi pengajian tinggi bertujuan menjaga kebajikan pelajar asnaf serta menunjukkan kitaran daripada pembayar zakat kepada penerima manfaat zakat yang berhak termasuk bantuan pendidikan kepada pelajar.
Ia juga untuk meningkatkan kesedaran berzakat dan meningkatkan kutipan zakat khususnya melalui potongan gaji zakat dalam kalangan warga pendidik. Mana maruah bola sepak Kelantan? Itu persoalan yang dilontarkan oleh bekas Kapten Kelantan FC Muhammad Badri Razi atau lebih dikenali sebagai Pia kepada pemilik Kelantan FC Norizam Tukiman selepas pasukan itu dilihat sering tewas dalam saingan Liga Super musim ini. Tambahnya lagi, jika sudah tidak berupaya untuk memimpin pasukan yang dahulunya gah, maka lebih baik individu itu melepaskan The Red Warrior dengan kadar segera. Pada perlawanan minggu lalu, Kelantan FC mencatatkan rekod terburuk dalam sejarah sejak penubuhan pasukan itu pada 1946 apabila dibelasah 11-2 oleh Selangor FC pada saingan aksi Liga Super. Sebelum ini, The Red Warrior turut dibelasah 8-0 oleh Terengganu FC pada 9 Ogos dan diikuti Johor Darul Takzim JDT 10-0 pada Piala Malaysia. Al-Ittihad sanggup membayar RM763.2 juta untuk mendapatkan Mohamed Salah selain kontrak bernilai RM998.03 juta setahun. Liverpool dilihat perlu memikirkan tentang masa depan bintang Mesir tersebut selepas ini dan menegaskan Salah tidak akan dijual. Namun, Al-Ittihad masih tidak berputus asa dan dijangka melancarkan tawaran sebelum jendela perpindahan ditutup Jumaat ini. Dalam pada itu, kelab Arab Saudi itu sedia meyakinkan Salah dengan menawarkan kontrak mewah seperti yang dinikmati Cristiano Ronaldo dan Neymar dalam Liga Pro Saudi. Jendela perpindahan Liga Perdana Inggeris akan ditutup pada Jumaat ini dan kelab-kelab Arab Saudi dianggarkan mempunyai masa sehingga 20 September untuk menyempurnakan urusan mendapatkan bintang dari Liga tersebut. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Rabu 30 Ogos 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo bagi mendapatkan berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Liana Termizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.